Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa belajar diucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdiri, semuanya berdiri. Ini di samping meja. Jangan melompat ya. Melompat sebanyak 10 kali sambil dihitung ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan duduk kembali. Ya, siapa yang masih ingat kemarin belajar apa? Kolase bebek. Buat kolase bebek. Ya, hari ini kita akan belajar binatang darat yang berkaki empat. Itu apa semua? Sapi, kuda, udah, kucing. Kucing. Sekarang kita lihat videonya. Tujuh hewan berkaki empat. Apa ini? Kambing. Lihat di video binatang kucing. Sapi. Sapinya warna apa? Hitam putih. Ya. Hitam putih. Bentar, kakinya ada berapa? Dua di depan, kaki yang di belakang dua juga. Jadi berapa semuanya? Empat. Ya, bagus, pintar. Iya. Apa namanya ini? Harimau. Harimau tidak ada di tempatnya kita ya. Semua binatang berkaki empat yang kita pelajari tadi, kita belajar tentang sapi ya. Ya. Kegiatan kita hari ini ada tiga. Yang pertama, membuat kolase sapi. Sapi. Yang kedua, menempelkan gambar sapi sesuai dengan angka yang ada di lembar kerja. Yang ketiga, menulis kata sapi. Lihat dulu caranya membuat kolase ya. Tapi gambarnya Bunda sudah gambar memang. Anak-anak tinggal mengisi dengan kata. Coba sini lihat di sini. Yang akan kita buat kolase. Ini ada bahan-bahannya. Ya, ada lem, ada kapas. Nanti ditempelkan di badannya. Nanti boleh ditambah di sini seperti ya, gambar bunga, boleh gambar rumput, ya. Tidak boleh. Hmm? Saya tidak menonton. Tambah ya. Tambah gambar-gambarnya di bawah. Di bawah rumah. Terlalu banyak ini lemnya. Sudah boleh taruh kapasnya. Sudah boleh taruh kapasnya. Sudah banyak sekali lem ini. Ikonnya warna apa sih, Sil? Awas yang tasnya. Ini begini. Bagaimana warna begini? Yang tak ada begini. Potnya. Guru ini buka pas. Saya udah selesai. Ya kalau dirapikan kembali ya. Rayonnya dirapikan. Belum juga. Ya, ayo kasih selesai dulu. Kegiatan kita yang ketiga digunting ya. Digunting baru ditempelkan di sini. Nanti dihitung ini ada angka berapa di sini? 5. Ya, ada angka
di sebelah ini ya. Anugrah. Lima ini. Guru. Di atas ada di bawah. Dari sini ibu guru. Iya. Di atasnya lagi bunda. Ini tadi matanya. Ibu guru kan saya begini. Lepasin dari sini supaya jangan begini. Ibu guru terkata loh. Iya. Ibu guru langsung ambil. Menulis kata sapi di kolom di bawahnya sapi, gambar sapi kita tulis sapi. Coba dilihat di papan tulis ya. Coba lihat semua di sini. Papan yang pertama S. Iya. S begini ya. Ini huruf apa? Kawan-kawan, marilah salam kepada